Hello gang, welcome to my channel. Thank you S1 Official Lock. Sampai jam pap. Okay, hari ni konten aku nak buat prank call. Pinjam duit dekat ramailah kawan-kawan yang aku nak pinjam. Ajak, Madi ke, kalau diorang tak tidur lagi lah. Aku nak pinjam duit sebab aku nak buat RZ, duit aku tak cukup. Kita nak tahu reaction diorang macam ni, diorang bagi tak bagi. Jom, kita start yang pertama. Okay, yang pertama kita start dengan Hamadi lah. Kita try Hamadi mulik macam ni. Kalau dia bangun lah sebab sekarang dah pukul 2.42. Risau dia tak bangun. Bismillah. Madi tidur kan? Madi tidur. Madi tidur lah. Saya rasa Madi tidur. Sebab Madi dia jenis tidur awal. Tak apa. Kita pergi orang yang kedua. Ajak. Kita try ajak. Kalau ajak bangun lagi lah. Kan? Betul tak? Ajak. Tidur juga. Tidur jugalah. Tak apa, kita try call orang yang ketiga dulu pula. Orang yang ketiga siapa eh? Wani. Kita try call Wani. Wani. Semua tak angkat ke kan? So, awal je tidur semua. Hello. Assalamualaikum. Oh, salam. Kat mana Wani? Rumah. Oh, kat rumah. Kau dengan siapa? Seorang. Okey. Eh, Wani, aku nak minta tolong sikit boleh? Nak tolong apa? Aku sebenarnya, kau tahu kan, RZ aku kan? RZ aku dah nak siap dah. Body apa semua. Sekarang ni duit aku sebenarnya dah habis tau. Tinggal barang sikit-sikit je lagi. Macam V-Force, clutch plate aku nak kena beli. So aku nak minta tolong kau boleh tak? Minta tolong apa? Aku nak pinjam 1,000. Boleh tapi kena tunggu dalam berapa hari lagi lah. Oh iya ke? Apa? Sebab aku memang urgent sebab minggu ni ada ride dengan diorang semua. So bila tu agak-agak? Saat ni apa bulan? Sekejap. Aku rasa dalam next week lah. Next week lah? Baru ni. Oh iya. Takpelah. Takpelah kalau tak nak tolong kawan takpelah. Anjing lah. Tak apa eh. Ini prank lah. Prank call. Anjing lah. Okay gang. Wani dia bagi gang. Tapi next week dia kata. Aduh. Kau jangan beritahu Hakim tau. Dah. Dia tahu tak? Dia tak tahu tak? Tak. Aku nak try call dia pula. Okay. Okay, baik Wani. Terima kasih masuk dalam konten. Okay, itu reaction Wani guys. Kita try Hakim pula. Hakim stopa. Aduh. Best juga main prank call ni. Okay, Hakim. Hello, Assalamualaikum, Kim. Kat mana? Ada kat luar. Oh, kat luar. Hey, Kim. Kenapa? Aku nak pinjam kau duit sikit boleh? Bila? Esok lah, macam tu. Boleh? Boleh. Berapa?
Dalam 2000. Boleh. Hantar nombor akaun. Serius lah? Hantar lah. Hantar nombor akaun. Kau nak buat apa? Tak, rezek aku. Aku sikit lagi tu. Nak siap kan. Aku, oh, rezek? Ha, aku tunggu duit TikTok Shop tu. Kau tahu lah TikTok Shop lambat kan. Nak withdraw kan. Ah. Ha. Ya, bagi awet. Eh, tak ada. Aku mana ada awet. Dan 2000 macam tu. Dalam bulan 3 aku bayar boleh? Kalau apa tu ada set bagi event? Ni Ahad ni ada ride kan, kau tak ikut ke? Jom. Mana ada, aku ada set kat luar. Ada set kat Terengganu. Bijak ada set siapa? Ahad ni Zuki semua. Zuki? Ramai. Macam semua nak ajak. Semua ada set. Okay. Tengoklah macam mana. Okay. Nanti nombor kau. Okay, Gem. Terima kasih, Gem. Kau dalam konten aku, Gem. Kau dalam konten. Konten YouTube, Gem. Terima kasih, tu, Gem. Weh, Hakim boleh bagi 2,000, tu. Weh, nampak tak Hakim masuk channel. Tak ada, aku. Aku saja konten RZ, Gem. Ah, macam aku nak buat RZ tapi duit aku tak ada. Macam tu. So buat motor aku faham. Okey lah lagi ada arut kan. Kalau bagi perempuan dia, aku nak pergi cara aja rembat tu. Kau nak rembat aku ke? Kau nak rembat perempuan aku bagi duit tu? Okey. Bagi buta pula tu. Siang-siang tak nak call lah. Tak payah bagi buta ni, orang macam bela-bela. Kalau pinjam duit mesti bagi punya. Aku kena call agent. Tak, agent aku tak angkat. Tak angkat. Tak nak kawan dah tu. Dia tidur. Dia pergi Perak kan? Ya. Yeah. Aku tak story IG dia pergi Perak. Tak tahu gimana. Okay. Dia shot lah tu. Okay. Terima kasih. Okay. Alright. Weh, Hakim. Dia betul lah. RM2,000, Mat. RM2,000 minta steady. Bagaimana bagi nombor account? Steady. Okay. Kita pergi orang yang kaki besi. Korang kenal tak kaki besi? Okay. Kaki besi tu. Korang letak gambar. Aku letak. Try lah. Alamak, kejap. Dalam jamban pula. Aduh. Kaki besi dalam jamban, geng. Takpelah, kaki besi kejap lagi. Kita pergi orang yang ke Roy PRM. Roy PRM. Kita tak tahu lah. Saya pun tak kenal Roy PRM jenis macam mana. Tapi kita try. Mata dia bagi kan. Saya Roy tak boleh. Roy tengah stream lah. Roy tengah stream. Orang yang Moy. Syah Moy. Hello, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Moy. Salam. Moy kat net? Kat net? Rumah. Oh, rumah. Moy minta tolong sikit boleh? Apa tu? Nak pinjam 100. Boleh je. Boleh tak? Aku ni nak, nak beli minyak hitam Marezek. Boleh tak? Ya, boleh. Saya jalan nama mereka. Baiklah, Moy. Terima kasih, Moy. Bagi pinjam duit. Kau dalam konten YouTube aku, Moy. Baiklah, bapak pagi lah, Moy. Okay, Moy, saja je, Moy. Okay, Moy, Tadi aku call Hakim, Hakim bagi. Tapi Hakim aku minta RM2,000. Dia bagi, yo, Hakim. Masyuk ada. Ya, masyuk. Okay lah. Terima kasih, ya. Okay. Alright. Boleh pause, eh? Halal, eh? Boleh. Okay, baik. Okay, Moy, pasal 1.5 bagi. 1.5 bagi. Okay, kaki besi pula. Hello, assalamualaikum, man. Salam, Kat mana, man? Rumah, eh? Terbuntung kat rumah. Oh, ya. Yeah. Man, minta tolong sikit boleh, man? Kenapa tu? Aku nak pinjam RM500 boleh? Okay, kenapa tu? Aku sebenarnya tak cukup duit nak beli V-Force RZ tu. Oh, ya ke? Dalam hujung bulan ni aku bayar. Boleh, man? Boleh je.
Boleh je? Boleh je. Okay, terima kasih Doman. Tak kari lah. Tak tak, aku okey man. Kalau aku tak bayang kau viral lagu je. Aku aku tunggu duit TikTok Shop man, tak masuk. Ya, TikTok Shop lambat ah. Sekarang. Terima kasih Aman. Ini prank je man. Ha? Prank je. Aduh, aku masuk YouTube man. Dah ilah. Eh, man baik tu. Bagi 500 pinjam lah guys. Macam lah. Pagi call. Dah, dia pagi-pagi orang bela-bela man. Orang masih bagi man selalu. Aku kata apa? Take call aku kan berak ni. Tiba-tiba kan. Aduh. Ya, man. Biar masuk tempat aku nak diajak minum. Aku lapar ni. Stop it. Get some help. Apa? Tak masuk Aman. Nanti masuk aku rojo man. Eh mak, Ahad ni ni kot. Ahad. Gimana? Alamak, tak boleh. Ahad ni kena di belah Ipan lah. Eh apa lah, belah Ipan jemput lah. Haa, gila. Belah Ipan pula lelaki. Oh, okay, nanti apa-apa rojo lah. Ha? Dah. Buat gondan semua. Oh, tak boleh. Ipan Ipan lah. Buat semua Rezek. Jangan ajak. Tak boleh, motor pun tengah buat tu. Oh, iya, takpelah. Alright, okay, terima kasih, Man. Assalamualaikum. Salam. Okay, kaki besi punya 500 pun bagi, guys. Kita pergi orang yang seterusnya. Seterusnya siapa nak call nak? Moida. Capit lalat. Kita try call Capit lalat. Capit lalat ni, kita try pinjam dia 1,500. Tak tahu dia jaga anak dia tidur ke apa. Jadi aku rasa dia tak tidur lagi geng. Anak dia mesti tengah menangis. Pukul 2.55, 3 pagi ni. Last kali jirang angkat kan. Oi, tak jadi aku pinjam. Kalau jirang angkat aku tak pinjam ni. Aku cakap terkol je. Aduh. Tidur. Dia asyik tidur lah. Jangan kacau lah. Dia ada anak kan. Apa-apa. Kita pergi orang yang seterusnya. Apek Sayur. Apek Sayur dia jarang tidur macam ni. Apek Sayur ni masuk. Kita try pinjam dia 3,000 tengok. Ya, Apek jarang tidur awal. Apek dekat Sarawak sekarang guys. Kan dia tidur awal. Tidur lah. Okay. Orang yang seterusnya. Kerik. Uncle Ray. Sekejap. Uncle. Okay, sekejap. Kita try call Uncle Ray, guys. Hello, assalamualaikum, Uncle. Hello. Uncle, jelas tak, Uncle? Eh, aku call balik pakai call biasa lah. Boleh. Hello, assalamualaikum, Uncle. Salam. Angkel kat rumah eh? Haa. Sorry kacau ke malam? Haa. Angkel nak minta tolong sikit boleh Angkel? Tak boleh. Saya nak pinjam Angkel 2,500 boleh? Sebab saya... Legend sangat ke? RZ saya Angkel, legend tu. Haa? RZ. Nak buat RZ. Oh. Hmm. 200 ada 200? Haa? 200? Haa. Kau nak bila ni? Sekarang. Hai. Boleh ke, Angkel? Kejap lagi aku call kau balik. Angkel. Ha? Saya konten je, Angkel. Konten, saya masuk YouTube ke nak buat rezek? Masuk apa ke kul? Tak serius ni. Serius. Saya dah call Hakim, Apek saya semua call tadi. RM2,500 kan? Hakim bagi you, RM2,000. Mantap. Betul-betul kau je set-set. Macam Malik Raja nanti kau tu betul-betul tak doyan. Weh, tak ada. Ini konten YouTube. Okay. Aku yang motor rosak ke apa ni, aduh. Tak adalah. Okay, hingga nanti tengok YouTube eh. Okay, terima kasih. Sorry kacau. Okay, bye. Uncle Red, guys. Okay, orang yang seterusnya. Saya nak call mak saya lah last. Boleh tak? Mak saya. Okay, saya try call mak saya lah eh.
saya kadang-kadang dekutik. Assalamualaikum. Ha. Mak kat kampung ke? Iyalah. Kenapa? Mak tengah tidur ke? Tidurlah. Mak. Ha. Nak minta tolong sikit boleh? Apa? Nak pinjam mama 1,000. Gila. Sebab Arizek tu sikit je lagi nak siap mak. Ha. Nanti tengoklah dalam bulan ni awal bulan 2 kita bayar ke? Boleh tak? Kita pun nak. Kalau mama transfer esok okey juga. Sebab esok nak buat dah. Betul juga tu dalam bank. Macam mana nak ambil? Alamak. Mama suruh lah siapa-siapa. Cik Adi hantar mama ke? Boleh ke? Kecil tak ada orang semua. Agak-agak dah pukul berapa, Mak? Kenapa? Kau nak datang sini? Nah, biar hantar sana. Mama keluarkan duit kat mana? Jabat pos lah. Alah, esok kita ambil rumah lah. Sorry eh, pinjam duit rumah. Nanti apa-apa kan saya pembali lah. Ma. Ni konten je. Tak ada, Ma. Ni konten. Kita masuk YouTube, Ma. Tadi kita dah call Hakim. Hakim Stopa. Kita minta dia RM2,000. Dia bagi. Konten. Dia bagi RM2,000. Setan kau. Okey lah. Kita sorry lah, Mak kacau video. Okey. Bye. Assalamualaikum. Okey guys, itu saja konten untuk kali ini. Yang prank call. Majority semua bagi. Macam Uncle tadi dia ada kerja. Dia nak call balik apa semua. So guys, esok kita buat RZ cuncum ya. Sekarang saya update sikit pasal RZ. RZ sekarang engine dah buat naik. Blok dah siap poting. Cuma belum pergi Ribo. Kita dah beli. Lagi tinggal esok saya nak pergi beli barang sikit-sikit. Saya ada nak beli V-Force. Tapi saya tak tahu ke V-Force 3 ke V-Force 4 ke. Saya tak tahu. Tengoklah saya tanya abang saya. Sebab abang saya yang buat waktu saya. Lagi apa yang belum beli? Tak adalah barang sikit-sikit lagi guys. Esok kita sambung konten. Okay gang, kita jumpa next konten. Gerak lo. Lock sampai jam. Pap. Pap.